Kamar Dagang dan Industri BRAU bersama Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BRAU menggelar kegiatan Go to School dan Kampus 2018. Secara perdana, kegiatan ini digelar di Aula SMA Negeri 1 Tanjung Redeg, Jalan Pemuda, Kamis 3 Mei 2018. Tujuan kegiatan ini salah satunya untuk memberikan motivasi kepada generasi muda agar memiliki jiwa usaha sehingga nantinya dapat mencetak lebih banyak lagi para pengusaha muda di Kabupaten BRAU. Sesuai dengan tema yang diangkat Bincang Santai dan Motivasi Yuk Jadi Pengusaha, Ketua Kadin BRAU Fitrial Nur yang ditemui BNews TV di sela-sela kegiatan mengatakan, digelarnya program Go to School seperti ini juga merupakan salah satu bagian dari tugas Kadin untuk meningkatkan pola pikir para calon entrepreneur muda sehingga mampu memiliki daya saing agar tidak terpaku kepada pekerjaan kantoran saja. Dengan diadakannya kegiatan semacam ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan informasi pentingnya dunia usaha kepada para mahasiswa sehingga angka pengangguran yang ada di BRAU dapat berkurang. Dalam rangka untuk membantu pemerintah memberikan motivasi kepada para pelajar dan juga nanti mahasiswa untuk mau menjadi pengusaha dan tidak lagi berorientasi menjadi pegawai negeri sipil dan karyawan ya, karena ini ada tugas kita untuk bisa meningkatkan entrepreneur muda di Kabupaten BRAU. Ada kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di beberapa sekolah. Kita masuk koordinasi dengan sekolahnya, yang mana yang bisa kita datangin. Kemudian juga di beberapa kampus yang ada di BRAU juga kita akan rencana koordinasi. Sementara itu, Ketua BPC HIPMI BRAU Wendy Liwijaya menambahkan, fungsi lain Go to School ini ialah untuk memberikan inspirasi kepada para siswa agar ilmu, wawasan, dan materi yang disampaikan narasumber dapat diterapkan. Kami menebarkan virus jiwa entrepreneur. Kami tidak berpikir adik-adik sekarang ini ingin setelah kami berkunjung mereka jadi pengusaha, karena jenjangnya masih lama ya. Mereka harus menyelesaikan studinya. Mereka kalau misalnya ada yang kuliah, mereka harus menyelesaikan dulu. Ya, setelah itu ya, kalau misalnya mereka mempunyai semangat seperti yang kami tularkan kepada mereka, mereka bisa memulainya tentu dengan bimbingan dari kami. Acara Kadin BRAU dan BPC HIPMI BRAU Go to School tersebut diikuti sebagian besar siswa kelas 11 dan dihadiri oleh beberapa owner-owner muda yang tergabung di dalam BPC HIPMI BRAU. Miko Gustinanda, BNews TV, melaporkan.